Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo yo mamen, welcome back to my YouTube channel Fajar Mula Warman. Yo yo yo. Oke, ini di sebelah kanan saya ada perumahan Batakan Asri ya. Oke. Kita hari ini berada di Jalan Pemuda ya. Wih. Ada kah ini info-info ngopi nih kan? Weh. Info-info dulu. Ada kah? Nah ini di sini polisi tidurnya tidak kelihatan men, sama aspal ini sama be. Jadi kalau orang yang baru pertama kali kesini pasti kaget bah. Oke, ini ada bocil ya kan, Oke, kita hari ini coba jalan-jalan santai ya kan. Jalan santai aja kita. Oke, ini ada warung sayur ya. Oke. Nah, laporan cuaca hari ini Balikpapan terpantau menyala teman-teman ya. Terpantau cukup panas setelah beberapa hari diguyur hujan. Wih, ini dia. Tiba-tiba polisi tidurnya ada, cok. Anjir. Oke, kita disalip ya. Sama Bitmer, enggak pakai helm ya kan. Anjay. Oke teman-teman, kita coba untuk lanjut jalan ya. Kita salip aja ini Bitmer ini kan. Oke, kita kasih paham ya kan. Disalip lagi kita sama NMAX. Ini jalannya kecil tapi orang-orang laju aja. Heran juga aku. Wih, bapaknya ngecat atap dong, menyala bapakku. Itu lain bapakku, cok. Ngecat atap, gagal ya panas-panas kayak gini. Keras memang kehidupan. Oke, kita coba untuk lanjut jalan ya. Kita coba untuk lanjut jalan, oke. Gedenya polisi tidurnya. Enak memang ya kalau ada kena angin ini ya. Jadi ngantuk, cok. Tiba-tiba ada polisi tidur lagi. Ini kalau orang nggak hafal ini bisa tepuk, weh. Bisa jatuh ya kan. Jatuh gara-gara apa? Gara-gara polisi tidur. Jadi kalau ditanya kamu jatuh kenapa? Anu nabrak polisi tidur, dah lihat aku anjay. Jeleknya cok, jatuh gara-gara polisi tidur. Oke. Ini sekarang kita udah di luar ya. Kita belok ke kanan teman-teman, arah ke Sepinggan. Oke. Bu, teman-teman bisa lihat ya. Betapa terang ya kan matahari ya, terik banget ini. Ini ada mie gocoan ya. Nah, sekarang di Batakan ini ada mie gocoan ya, teman-teman ya. Cuma masih belum open ya, masih belum buka ya. Oke, kita coba untuk lanjut jalan, oke. Nah, sekedar informasi teman-teman ya. Di daerah Batakan ini cukup banyak ya perusahaan-perusahaan besar ya. Nah, siapa tuh teman-teman ada yang kerja di daerah Batakan, info-info ya kan, ada kah info-info loker ini. Info-info dulu ya kan.
Nah, terus teman-temannya salah satu perusahaan yang wis saya impikan ya, tapi alhamdulillah belum rezeki ya kan. Semoga 1 tahun 2 tahun kemudian ada rezeki atau manajer terus nonton ini kan dan wis terketuk hatinya buat merekrut saya. Oh, alhamdulillah. Betapa senangnya hatiku. Oke, kita coba lanjut ya. Ini kalau boleh jujur aku dibilang ngantuk ya teman-teman. Ini panas tapi ngantuk ya, kayak mana ya? Cuacanya ini panas tapi aku ngantuk. Oke. Kayaknya enak beli kopi nih ya. Oke. Nah, ini ada kabar baik teman-teman ya. Alhamdulillah per 17 Agustus kemarin ya, weh. 17 Agustus nih, men. Saya berhasil mendapatkan 1000 subscriber pertama nih di YouTube ini. Luar biasa teman-teman ya. Semoga cepat dimonetisasi ya. Tinggal menunggu jam tayangnya ya nih teman-teman ya. Jadi YouTuber bro anak kampung, weh. Betapa senangnya gue ya kan ketika dapat 1000 subscriber walaupun belum monet ya. Rasanya beh mantap. Oke. Kita coba lanjut jalan teman-teman ya. Kita coba untuk lanjut jalan, oke. Wah, ini tiba-tiba ada mobil besar, apakah dia mogok? What's wrong man? What's wrong? Wih, apakah ada yang salah? Wih, wih, maaf ya teman-teman ya kalau bahasa Inggris saya ngelantur ya atau salah ya, aduh mohon maaf teman-teman. Wih, nanti tiba-tiba kena bully aku, wih, kena mental aku nanti ya kan. Oke. Astagfirullahaladzim, ngantuk juga weh. Oke, nah buat teman-teman yang baru bergabung nih, jangan lupa teman-teman dibantu subscribe ya. Karena dengan cara subscribe teman-teman sudah membantu channel YouTube ini untuk menjadi lebih besar dan berkembang. Oke, nah bisa aja nanti saya ke depan konten ke Samarinda, ke Penajam, ke Bontang, ke Tenggarong atau ke Jakarta ya kan. Wih, ditunggu aja teman-teman ya. Wih anjay. Oke. Wah, kita disalip sama Vario balap. Vario merah. Asli cuk, ngantuk cuk, anjir anjir. Oke, kita disalip ya. Tidak, kita tidak boleh kalah. Shit. Wih. Ini kalau kayak gini sambil dengerin lagu enak ya teman-teman ya, lagunya. Lagu apa ya? Sembarang sih. Tergantung mood teman-teman aja. Tapi biasa kalau naik motor gini enak lagi yang cepat ya beatnya. Oke, kita salip ya teman-teman. Wih. Anjay. Oke, apakah kita bisa dapat Vario merah ini? Dia melaju cukup kencang, Bung. Dan saya masih berhati-hati ya.
Oke. Kita kasih paham ya kan, wih. Berhasil kita salib teman-teman ya. Berhasil kita salib Vario Merah tadi ya, habis kita kasih paham wih. Kita pernah tadi dia. Oke. Kita disalip lagi teman-teman sama Vario Merah ya. Wih. Wih. Cukup kencang kau, Dek. Oh, ternyata dia lurus dan saya mau belok ya kan. Oke. Panas juga ini lampu merah sepinggan ini. Menyala cok, anjir. Oke, dari misi balapan sama Vario dia udah selesai ya. Dia lurus dan saya belok ya. Kalau di jalan kayak gini enak memang ya. Ada yang dikejar gitu, wih anjay. Tapi jangan, memang dikejar polisi kan. Sudah pernah aku juga dikejar polisi. Sudah laju aku ini padahal dia lebih laju lagi pak polisi nih. Luar biasa. Waktu itu aku dikejar gara-gara apa ya? Gara-gara putar balik, men. Jadi aku putar balik kan. Di situ ada rambu-rambu ya, dilarang putar balik ya kan. Aku putar balik, tiba-tiba di belakangku ini persis ada polisi, anjir, anjir. Jadi aku putar balik, dia ikutan putar balik, cok. Jadi aku dikejar, anjir. Sudah lari 80-90 lah di dalam kota ini kan. Masih dapat, wih, ngeri memang pak polisi. Wakui pak polisi, respect, eh. Jiwa mudanya masih ada juga ya buat ngejar orang balapan. Ya enggak balapan sih. Namanya apa dikejar ya kan. Masa habis kalah langsung menyerahkan diri ya. Aduh. Perlu ada drama-drama tipis-tipis lah. Anjay. Jadi kalau ketemu polisi boncengan ini aku sedikit trauma teman-teman ya. Serius. Aduh ini bahas pak polisi lagi di sini. Pak polisi itu sedikit pengalaman saya ya. Cukup buat saya jadi pengalaman teman-teman ya. Oke. Nah oke. Nah sepertinya video saya cukup sampai di sini aja teman-teman ya. Gak usah cerita panjang kali lebar ya kan. Takutnya nanti ada yang kenapa-kenapa. Oke. Oke. Sekian video saya hari ini, apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf teman-teman, oke? Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!